Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat. Kita akan melihat hotel-hotel langganan jamaah umrah Indonesia yang berada di kawasan Ajad Musofi. Jadi kita kalau dari bawah di haram sana sedikit menanjak ke sini, kalau dari Ajad. Nah, ke sana menanjaknya itu Ajad Musofi, atau dikenalnya kalau ke sana itu Sakantulab, tempat-tempat tinggal mahasiswa biasanya. Dan ini Masjid Bukhari. Masjid Bukhari ini digunakan juga untuk mendirikan salat berjamaah. Nah, karena ini hari Jumat baru jam 10 pagi, kita sambil jalan dan sambil melihat hotel-hotel langganan jamaah umroh Indonesia yang berada di Ajad Musofi ini. Assalamualaikum. Nah, kalau yang nampak itu Ajad Makarim atau Makarim Ajad, itu langganan, hotel langganan jamaah umroh Indonesia. Kemudian ini juga Fajar Badia, hotel Fajar Badia ini. Kemudian ada Albert Hotel, ini juga langganan jamaah umroh Indonesia. Khusus untuk Fajar Badia ini memang hampir setiap saat kedatangan jamaah umroh Indonesia. Salam. Ini ada jamaah umrah Indonesia yang baru datang, mungkin ziarah ke luar kota Makkah. Fajar Badi Hotel. Jamaah Indonesia baru datang. Saya Aceh, Pak. Aceh. Bapak dari mana? Yang dari Sumenep, ya. Sumenep? Iya. Kurang tahu juga, Pak. Ada mungkin di dalam? Bapak di sini juga? Halo, Bapak di sini? Enggak. Enggak. Ini kan hotelnya. Iya, di Fajar Badi. Iya, ini ya. Iya. Coba lihat, Pak. Benar. Masuk aja ke dalam, mungkin ada di dalam ditungguin. Hah? Nomornya itunya berapa, enggak tahu ya, Pak. Coba telepon. Iya, Pak. Fajar Badi ya kan? Fajar Badi ya kan? Iya. Iya, benar. Ada bapak-bapak ingin cari keluarganya mungkin di Fajar Badi dari Semenil. Selain Fajar Badia tadi, ada juga Amjad Al Jazira Hotel. Ini juga sering digunakan oleh jamaah umroh Indonesia sekitar di Ajad Musofi ini. Kemudian juga ada
Dear Albert Hotel. Selain Makarim Ajad di sebelah kanan kita ini. Ini hotel bintang 5. Dan yang enggak kalah ramainya masyarakat jamaah umroh Indonesia itu di hotel Rayana ini. Hotel Rayana ini. Ini hotel Rayana ini adalah hotel wakaf orang Indonesia, khususnya orang Aceh. Ini ramai sekali masyarakat jamaah umroh Indonesia yang ada di sini. Dan hotel Rayana ini juga menjadi favorit hotel untuk jamaah Indonesia yang berada di Ajad Musafi. Kemudian di sampingnya ada juga Elaf Masyair. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Kita lihat sekali lagi ke arah Ajad Musafi dari bawah. Nah, sana. Itu Hotel Elaf Masyair, ada Rayana, ada Ajad Makarim, kemudian naik ke sana. Dan ke sanalah arah Haram. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.